semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Jadi kawan-kawan, di belakang saya ini adalah makam yang kemarin dikabarkan digali, yaitu makam ada di belakang saya ini. Kondisi terkini sekarang ini adalah sudah dipasangi garis polisi di sekitarnya. Dan konon mereka yang menggali makam ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan sekarang itu mereka wajib lapor. Nah, sekarang mari kita lihat. Agak ngeri dikit nih. Jadi ini adalah makam yang pertama, teman. Kemudian yang kedua yang di sebelah sana. Ada juga yang di sini yang dekat.
Tiba di lokasi ini sendirian, memang rasanya ngeri-ngeri sedap teman. Suara gesekan daun saja membuat saya sedikit merinding nih. Namun karena sejak kecil sudah dilatih almarhum bapak untuk berani berjalan sendiri di area perkuburan, saya pun sedikit bisa menguatkan diri nih. Nah, biar gambarnya lebih detail, kita coba pakai kamera satunya ya. Karena kalau pakai GoPro mendekat situ, aduh, terlalu dekat kita. Kalian bisa lihat kondisi makam yang dibongkar ini. Memang melihatnya saja bikin sedikit ngeri ya. Nah, kawan-kawan, kondisi di pemakaman ini memang agak sepi sih. Padahal kita datangnya siang-siang. Yang ada cuma suara sapi, loncengnya sapi. Dan saat ini kita masih terus berusaha memperbanyak gambar untuk melihat pasca makam ini digali. Nah, teman-teman, sepertinya gambarnya cukup. Jadi titiknya seperti yang bisa kalian lihat, ini titik pertama, kedua makam sebelah sana, 3, 4, 5, 6, katanya 7 sih, apa 6 ya? 6. Oke, saatnya kita bergeser ke tempat berikutnya. Ketika hendak pulang, alhamdulillah beberapa teman jurnalis tiba di lokasi ini. Saya pun akhirnya bisa bernapas lega. Meski sebenarnya pengambilan gambar pesanan untuk salah satu televisi asingnya sudah kelar ya. Jadi sempat sendiri tadi ngambil gambar. Teman-teman sudah datang, jadi agak rame ya, kita agak berani dikit. Bilang dicurigai. Setelah menemani kawan-kawan jurnalis di lokasi ini, saya pun menuju pulang untuk membersihkan diri. Namun di perjalanan, saya tertarik dengan aktivitas petani yang sedang memanen jagungnya.
saat ini musim panen tanaman jagung di Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini memang sedang berlangsung. Kata beberapa petani sih hasil panennya lumayan menjanjikan. Mereka hanya berharap harga jagung pada panen yang kali ini tidak turun drastis, yang tentu saja bisa membuat mereka malah ya nggak bisa dapat untung, rugi malah. Setelah pulang dan membersihkan diri, saatnya untuk menemani ponakan kita belanja nih. Dan seperti biasa, mereka pun sibuk dengan barang pilihan mereka. Dan setiba di rumah, dua ponakan kita ini asik dengan camilannya. Sementara saya sendiri memilih menikmati koleksi anggrek yang saat ini memasuki musim berbunga. Beberapa koleksi anggrek yang ada di sini berasal dari Bali. Ya maklum saja, soalnya Pak Ketut kan dari Bali nih. Jadi anggreknya itu tentu saja dari Bali, bukan dari Semarang, Jogja, atau Solo. Baik kawan-kawan luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.